Hai guys, kembali lagi bersama Hafiz dan saya Henry. Kali ini kita orang akan buat satu review yang special, bukan macam sebelum ni. Iya, kali ini kita enggak ada jalan-jalan. Tak ada. Bukan makanan. Bukan. Dan bukan gadget. Bukan challenge juga. Tapi korang dah tengok tajuk kan, so korang mesti dah tahu. Kali ini kita akan buat review pasal American Tourister Courier Spinner. Tada, jing. American Tourister Courier ni didatangkan dengan tiga saiz. Saiz pertama 20 inci, 25 inci dan 29 inci. Yang 20 inci tu cabin size, korang boleh bawa naik flight. Kalau 25 dan dengan 29 tu kena check in baggage sebab saiz dia tak boleh masuk cabin flight. So kalau kita tengok yang depan fist ni adalah warna kuning, tapi dia ada banyak lagi jenis. Ada warna hitam, orange, magenta, purple dan biru. Tapi tergantung kepada setiap negara. Macam dekat Malaysia ni, Hafiz rasa ada 4 je. Kuning, orange, purple dan biru. Tapi setiap negara mesti ada warna kuning. Sebab apa? Sebab Cristiano Ronaldo tu pakai warna kuning. Berbicara mengenai materialnya sendiri, American Tourister Courier ini terbuat dari jenis plastik yang sangat ringan dan kuat, itu namanya polypropylene. Dan yang paling saya suka, desainnya sangat ikonik. Ini menyerupai fingerprint kayak gitu, yang rounded kayak gini. Ini rib case, so lebih sturdy ya. Maksudnya dia nggak mudah calar, nggak mudah apa tergores. Jadi kalau kalian punya luggage ini dalam waktu yang lama akan selalu terlihat baru. Berat untuk setiap luggage adalah bergantung kepada saiznya. Macam yang 20 inci ni, berat dia adalah 2.5 kilo. Kalau 25 inci berat dia 3.8 kilo. Dan yang paling besar 29 inci berat dia 4.8 kilogram. So dari segi beratnya, Courier ni adalah sangat ringan. Okay guys, belum Hafiz buka luggage ni dulu, Hafiz nak tunjukkan kepada korang bahagian security lock ni. So dekat sini ada satu button kita kena cucuk untuk resetkan password, dan tiga kombinasi angka ni untuk password. Dan bahagian sini adalah untuk slide untuk buka luggage ni, just slide dan terbuka secara automatik. Dan apa yang menarik tentang security lock ni, dia di approve oleh TSA. Apa tu TSA? TSA tu adalah Transport Security Administration yang dekat US. So bahagian security tu boleh check bag kita tanpa kita perlu ada bersama diorang. Fitur dari American Tourister Courier ni yang paling bagus menurut Henry ialah dia mempunyai 4 double spinner. Apa itu? Jadi roda yang di bawah ini dia boleh berputar secara simultaneously 360 derajat. Kayak gimana? Kita kasih demo sekarang ya. Kayak gini. Jadi artinya kalau kita bawa jalan luggage ini nggak perlu dimiringin kayak gini, karena dia punya wheelnya itu udah sangat soft, smooth banget gerakannya. Masanya untuk kita tengok bahagian dalamannya. Bosan ke menarik? So dalam ni ada belt dan ada poket kecil boleh letak bahagian apa tu, duit ke, kad pengenalan diri ke. Dan sini ada jaring nak letak tuala kecil ke apakah. Yang dekat sini ada card warranty dan log instruction. Trusted over the world. So warranty dia ada 3 tahun. Dan bahagian sini pertama, wow, besar juga. Dan ada belt juga.
rasa kompak media tak bosan lah, sebab ada bag yang boleh tahan baju-baju kita, dan ada ruang penyimpanan yang kecil, ada zip juga, dan ada lembaran jarum, dan ada kompakmen satu lagi sebelah sini pun besar juga. Di bagian belakang ini untuk handle-nya, ini bagus banget karena dia adjustable. Ada banyak ketinggian yang bisa kita adjust. Kayak gitu. Kayak gini bisa. Ini bisa. Kayak gini juga bisa. Okay guys, so that's all review daripada kita. Jadi kesimpulannya, kita suka apa enggak luggage ini? Cuma kita kasih jawabannya. One, two, three. Kita suka American Tourister Korea. Ya, jadi kita rekomend kalian untuk beli luggage ini. Apa yang menyebabkan Henry suka? Kalau Henry suka, dia punya 4 double spinner wheelnya itu ya, jadi sangat soft, smooth, jadi nggak perlu dimiringin kalau ditarik-tarik kayak gitu, jadi bisa dengan mudah bawaannya. Oh, kalau Hafiz pula kerana desain dia yang macam fingerprint. Jadi sekian video dari Hafiz dan Henry kali ini. Jumpa lagi di video seterusnya. Pasal apa? Rahasia. Yes. Bye-bye.